Guys, balik lagi dengan aku Raihan Indra. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di game PKXD ya teman-teman. Setelah kita sudah lama bermain selama 7 hari untuk mengumpulkan loot box teman-teman, akhirnya kita sampai juga di spoiler update terbaru selanjutnya ya teman-teman, yaitu bakal ada XD Nest Tion Season teman-teman, atau dalam bahasa Indonesianya itu musim bangsa XD guys, bakal tiba teman-teman. Dan aku bakal kasih lihat gimana sih gambar tampilan awalnya ya teman-teman. Jadi untuk gambar tampilan awalnya itu seperti ini ya guys, ini. Nah kalian bisa lihat guys, di gambar tampilan awal ini kita bisa lihat beberapa orang bermain bola ya teman-teman. Di gambar ini kita lihat logo PKXD yang baru guys, terus ada balon udara berbentuk bola, ada gawang guys yang aku tunggu ya, soalnya kita nggak ada gawang teman-teman di event ini. Terus ada kostum bola juga ya, di sini ada kostum bola warna kuning, terus ada warna hitam merah, ada petnya juga guys, dan di sini ada yang cewek tuh di ujung lagi duduk guys di bola. Dan juga ada penontonnya serta pialanya yang cukup besar teman-teman. Nah nanti kita tunggu ya kira-kira update-annya bakal seperti apa guys. Dan juga nanti untuk kostum itu bakal ditaruh di event pass ya teman-teman. Kata tim PKXD nanti di event pass itu bakal ada beberapa macam kostum ya teman-teman, ada bola profesional, ada pet eksklusif armadillo soccer ball yang dibuat oleh admin khusus untuk acara ini guys. Wah jadi kita tunggu aja ya kira-kira bakal bagusnya seperti apa ke teman-teman, apalagi event pass ya, event pass pasti banyak yang beli nih. Terus untuk event pass nanti kita bisa juga langsung update ya teman-teman seperti biasa, mungkin harganya saja berbeda kalau kita mau update lebih cepat atau menyelesaikan levelnya lebih awal ya guys. Dan event ini yaitu untuk menyambut World Soccer Cup di Qatar ya teman-teman. Nah siapa yang sangat bersemangat sekali nih untuk mengikuti event ini guys, aku tentunya sangat semangat sekali nih. Karena kalau ada event baru itu kita pasti bakal sangat senang banget ya teman-teman, apalagi eventnya bagus guys dan eventnya belum pernah ada. Wah soalnya kalau eventnya cuma ini terus otomatis bosan ya teman-teman. Oke kita bakal main Crazy Run dulu guys, sudah lama kita tidak bermain Crazy Run. Oh ya teman-teman, untuk spoiler selanjutnya nanti itu bakal ada kostum bola yang berbentuk seperti Nimda guys kostumnya, yaitu kostum tim Nimda teman-teman. Nah aku nggak tahu kenapa ada kostum tim Nimda sedangkan kostum tim admin nggak ada guys, aku kan penggemarnya tim admin ya. Tapi kita tunggu aja ya teman-teman nanti kira-kira kostumnya bakal seperti apa, kemungkinan besar kostumnya seperti di gambar ini ya teman-teman. Dia ada maskernya, tetap ada tanduknya seperti yang aku pakai di sini, terus ada muka Nimdanya guys, dan ada maskernya serta celananya ya. Wah ada sarung tangannya kayak jadi kiper teman-teman. Jadi kalian nanti bebas guys mau beli kostum bola sesuai dengan tim atau negara yang kalian dukung ya teman-teman, karena pertandingan sepak bola ini sudah besar guys, bawa beberapa negara guys, makanya dibuatkan eventnya oleh tim PKXD ya teman-teman. Nanti bakal ada juga sebuah bola bersayap guys katanya. Nah aku nggak tahu bola bersayap ini seperti apa teman-teman. Nah di gambar selanjutnya ini kalian bisa lihat ya guys, ada kostum negara Brazil, terus negara apa ini, aduh aku lupa guys. Intinya ada beberapa negara ya teman-teman, aku takut salah sebut nih kalau aku disebutkan. Dan yang terakhir ada Newland on PKXD Builder teman-teman. Nah jadi kan kita kemarin sudah sempat kumpulin di secret box itu ya teman-teman, kita coba ya berkunjung dulu bentar, kita keluar dulu guys supaya bisa berkunjung ke builder kita ya. Nah
game buatan. Kok aku sudah buat guys, tapi sepi, enggak ada yang main. Nah guys, jadi di event sebelumnya itu kita sudah disuruh kumpulkan loot box ya teman-teman, yaitu 7 loot box sehingga kita bisa membuat lapangan seperti ini teman-teman. Wah. Nah kebetulan karena aku kemarin komentar ya, ini kenapa nggak ada gawangnya guys? Dan ternyata nanti bakal ada gawangnya teman-teman, tapi tunggu update-nya ya, kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu teman-teman. Dan gawangnya seperti itu serta ada bolanya guys. Kemungkinan ini bakal dijadikan furnitur ya, dan ini juga bakal ada mini game barunya ya teman-temannya itu di dunia barunya nanti. Kita tunggu aja guys di dunia barunya. Kemungkinan untuk di dunia baru itu ada di... Ntar kita keluar dulu ya. Intinya banyak banget guys. Dan untuk kostum itu ada 32 kostum ya teman-teman. Nah prediksiku sih, wah ini ngapain nih ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul naik mobil. Kita kereta dorong. Lihat di kakinya guys, laju banget. Nah, prediksiku nanti dunia baru itu bakal ada di sini ya, teman-teman, di portal yang itu, guys. Nah, kita reviewnya pagi banget nih, belum absen harian. Nah, kemungkinan ya prediksi aku ada di sini, teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya, apakah benaran ada di sini, guys, untuk dunia barunya agar kita bisa bermain bola bareng teman-teman yang lain dan tanding secara adil ya, teman-teman. Untuk membuktikan siapakah tim terkuat atau negara terkuat yang kita dukung teman-teman. Kalau kalian kira-kira bakal dukung siapa guys? Kalau aku tentu saja dukung Argentina teman-teman. Karena ada Lionel Messi. Karena Kavokset jadi Messi nih. Kita lihat ya apakah Kavokset masih jadi Messi. Ya nggak ada guys. Kemarin Kak Foxet itu jadi Messi teman-teman. Jadi kita tunggu aja ya di updatean selanjutnya. Wey, jangan tinggalin aku. Oh ya teman-teman, kalian seneng gak kalau aku buat konten seperti ini terus teman-teman, membahas seputar update terbaru PKX di, membahas seputar hal-hal yang baru seperti box baru di mana tempatnya. Kita buat video panjang teman-teman atau buat video pendek aja yang simple guys, bisa komen di bawah ya. Supaya nanti kita buatkan teman-teman videonya sesuai request atau kesenangan kalian guys. Karena kalau kalian senang, aku pun juga senang ya teman-teman untuk membuat kontennya. Dan semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Jangan lupa jaga kesehatan karena kali ini musim penyakitnya mulai banyak lagi teman-teman. Kalau kalian bosan di rumah, kalian bisa main game PKX di supaya happy guys. Kayak aku happy banget nih teman-teman. Kita bisa main game PKX di bareng teman-teman, keluarga, atau ajak anak-anak guys, adik-adik kecil guys. Supaya dia ikut main menyerukan event PKX di kali ini ya teman-teman. Apalagi kalau event bola, kita bisa main bareng rame-rame guys. Supaya tidak ada yang bosan, jadi diajaki ya teman-teman. Atau ada temannya nih yang belum main game PKXD, bisa diajak dulu. Soalnya game ini cocok untuk segala umur ya teman-teman. Gamenya bagus kok, dan juga banyak eventnya guys. Serta update terus ya teman-teman. Kalau kalian tidak mau top up atau beli games, kalian bisa kumpuli poinnya dan juga gamesnya dengan cara bermain game guys. Oke, cukup itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga semuanya terhibur ya teman-teman. Kita selesaikan dulu event ini. Kita selesaikan dulu gamenya guys. Sudah terlanjur main, masa diselesaikan videonya? Gamenya belum selesai. Kita tembak-tembak dulu. Oh iya, buat yang sekolah jangan lupa semangat ya teman-teman. Buat yang belajar juga semangat. Intinya semuanya semangat. Buat yang kerja, kuliah, apalagi ada yang di pesantren ya, yang tidak bisa main PKXD, gak apa-apa teman-teman, tetap semangat teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur ya teman-teman. Tembak. Aduh, nyangkut-nyangkut. Tembak.
musuhku mana ya? Hilang guys musuhku guys. Gimana caranya musuhnya hilang nih? Kalau besok update-nya kita bakal buatkan videonya. Wah, lawan kita pakai armor neon. Halo. Hey Wildir. Kalau besok update atau hari Sabtu kita bakal langsung review guys, apalagi di game terbarunya. Kalau sempat live biasanya aku bisa live-nya itu hari Sabtu atau Minggu ya teman-teman, kita bakal live kalau sempat ya. Cuma kita lihat aja nanti teman-teman apakah sempat atau tidak. Kita sudah lama nih tidak buat konten rajin seperti ini teman-teman, kontennya panjang terus, biasa cuma 1 menit ya. Bentaran doang, kali ini kita bisa buat video yang lama teman-teman. Ya lumayan lah supaya kalian nontonnya juga terhibur dan lebih dapat infonya dengan jelas ya teman-teman. Oke guys, jadi untuk video hari ini sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih semua yang sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di update selanjutnya. Dadah. Terima kasih guys.